Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video aku kali ini aku mau mereview produk. Nah, ini tuh sebenarnya udah lama banget produknya, cuman baru sempat aku review. Itu apa? Ini dia. Munafi baju korset atau bisa dibilang juga Munafi kamisole. Lebih terkenalnya sih Munafi kamisole ya, karena ya kalau yang pants kan ada sendiri tuh. Nah, kalau ini khusus untuk bagian atas tubuh. Nah, ini itu produk dari Jepang. Terus juga manfaatnya itu banyak banget. Jadi yang pertama itu bisa membentuk payudara kita itu supaya naik ke atas. Terus juga bisa membakar lemak, bisa juga membentuk perut kita supaya terlihat lebih langsing. Nah, di sini yang aku punya contoh warnanya ada warna nude. Di sini ini kayak gini kemasannya. Ini kalau kalian bisa lihat, ini lumayan gede. Ini ukurannya sih di sini ditulisnya L, cuman menurut aku sih ini tuh untuk berat badan yang lebih dari 50 kilo pun bisa pakai. Karena ini kan dia kan elastis tuh. Tuh, jadi bisa membentuk bentuk tubuh kalian supaya lebih bagus. Dan ini tuh bahannya itu adem, lembut, nggak gatel di kulit, pokoknya enak deh. Nih kemasannya kayak gini. Ini yang ready di aku, yang aku punya ini warnanya nude nih. Nah, bawahnya tuh kayak gini, tapi dia itu lentur dan nggak ada kawatnya ya di sini ya. Soalnya kan ada produk yang made in Indonesia, tapi dia di sini ada kawatnya. Nah, kalau yang Jepang itu dia punya nggak ada kawatnya di sininya gitu. Tapi tetap dia bagus hasilnya. Terus di sini dia ada Munafi, ada ininya, labelnya Munafi ya. Gitu. Jadi kalau kalian udah pakai ini terus pakai baju tuh pasti kelihatannya tuh pede, karena apa, badan kalian itu terlihat rabi ramping, lebih seksi kayak gitu. Dan ini itu bisa untuk berat badan 60-80 kilo, karena melar tuh, ini aku melarin sampai segini masih bisa tuh. Dan lebih bagus itu jangan yang kendor, lebih bagus yang kenceng kayak gini, karena kalau udah kendor itu ya jadi nggak berasa efeknya kayak gitu. Terus, nah, aku punya tips nih buat kalian yang mau merawat Munafi kamisole ini supaya awet dipakai. Yang pertama itu, kalian cucinya jangan pakai mesin cuci. Terus, kalau mau dijemur itu jangan langsung kena matahari, tapi diangin-anginin aja kayak gitu. Itu tips biar mau, kalau mau biar ini di akarnya itu nggak cepet kendor. Nah, itu tadi penjelasan aku mengenai Munafi kamisole. Udah banyak banget yang pakai, kalian pasti udah pada tahu lah ya produk ini itu, karena ya udah booming banget lah, udah lama banget boomingnya. Dan kebetulan aku baru sempat review sekarang. Nah, jangan lupa buat kalian untuk subscribe, terus juga like, terus juga share video aku ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan thank you, bye-bye.